tidak ada gambutnya ya. Gambutnya tidak ada. Tapi banyak pacatnya. Itu semua. Banyak di sini. Megara Kak Bema. Banyak sini ha. Ini untuk obat mata dan panas dalam. Sigalang ele ini. Ternikku. Ban nungkuk-nungkuk kita ndai. Batang kayu kah kan dua nama? Ada malu tua gelar. Ahlam itu mentu ganti kulit asal ngomong tua kan ganti. Malu tua. Oi. Apa ganti kulit dah lagi? Lah kai sendiri-sendiri. Lu pinter nih lah. Kok lihat bunga sini aja nih me? Ini batang paling juga. Me? Engkau nak lihat kak kena bunga sini aja nih. Hai. Eh, nama. Ini buah kai. Nge-nge entah kai me. Bagi buah delik kau tak kai. Cengkak buat kai nge. Cengkak buat ewe mak. Oh, ini kata. Betul belki. Nyengit belki. Hah? Makanan bagi ningkung kan makali dia je mak ningkung dai. Ini be. Ini biasanya ini. Menggeresing ya. Tumbuhan. Nah, kita pulang dengan perahu seperti ini ya Sobat Muda, karena kalau jalan kaki Mama tidak sanggup ya. Jadi Pak Uda kita bawa pakai sampan seperti ini. Perahu ya, perahu. Jadi biar Mama tidak terlalu capek sakit kakinya ya. Kalau enggak sebenarnya jalan pintas jalan kaki ada tapi jauh, kasihan Mama. Jadi Pak Uda bawa dengan jalan pakai perahu. Nah, kita ini menuju pulang ya. Tadinya kita jalan kaki menuju tanah yang kita mau lihat, mau kita arun. Tetapi pulangnya Mama udah terlihat wajahnya pun udah pucat kecapekan. Pak Uda ambillah perahu seperti ini. Tapi kelihatannya Mama sangat suka tanahnya. Senang dia asyik bercerita. Bi Uda buatkan tipe suara seperti ini karena suara kami bicara pun tidak terdengar ya, karena suara perahunya terlalu keras, suara mesinnya ini Sobat Uda. Tadi Bi Uda tak sempat ambil videonya ya, kakiku kena pacat, gigiti pacat tadi pas lihat tanahnya itu. Tapi melihat dari tanahnya semua di sini tidak ada gambut, tanahnya subur ya Sobat Uda.
taman keliling tenang sana. Kena kai. Lepas mungkin dari belakang. Ih, jadi gue. Lid nali nalang. Lata makan nali kemudian nakin. Gua karo ikut kamu tak tadeng. Tapi tak ada lebih ni lebih tua. Natasha. Oh, ya, jadi di sini dulu tinggal ibu mertua ya. Nanti mana tahu tanya sahabat bunda di mana karo gajah saya ini bersama bik tua yang paling tua ya. Kita tinggal di sini. Ikut. Inilah dia pergi ya semenjak bapak mertua meninggal ke rumah anak yang paling kecil dulu, baru yang ke rumah anak paling tua. Baru ini dia melangkah keluar semenjak bapak mertua pergi. Jadi inilah dia di sini bersama kakak tertua dulu.